Ya, pemerintah Kabupaten Tempe pemirsa juga menggelar upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara, penjabat Bupati Tempe, Farial Adiputra. Pemerintah Kabupaten Tempe, Sabtu pagi 17 Agustus 2024, menggelar upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 di lapangan Garuda. Bertindak sebagai inspektur upacara, penjabat Bupati Tempe, Farial Adiputra. Sedangkan pembacaan teks proklamasi dibacakan Ketua DPRD Tempe, Maslan. Untuk peserta upacara sendiri, terdiri dari ASN, TNI, Polri, dan juga pelajar di Kabupaten Tempe. Bahkan masyarakat setempat juga hadir dan mengikuti upacara. Proses kenaikan bendera berlangsung khidmat, di mana anggota Paskibraka yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera duplikat merah putih melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan penjabat Bupati Tempe Farial Adiputra menilai secara keseluruhan proses upacara berlangsung dengan lancar. Farial Adiputra mengatakan, di momen hari ulang tahun ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Tempe mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan menjaga keamanan ketertiban di Kabupaten Tempe. Selain itu, penjabat Farial juga memberikan penghargaan kehormatan Satya Lencana kepada sejumlah ASN di Kabupaten Tempe yang mengabdikan dirinya mulai dari 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Bila Pak, sekali lagi kami beritahukan, kita akan melaksanakan upacara penurunan bendera merah putih pada pukul 15.30 di sudah dilakukan. Terima kasih. Dengan momentum gergahayu ini tentu seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tempe hanya selalu mengedepankan apa etika kebersamaan, selalu gotong royong dan keamanan ketertiban. Sementara itu, dari data Kesbangpol Tempe, ada 30 pelajar tingkat SMA sederajat menjadi anggota Paskibraka tahun 2024. Mereka bertugas menaikkan bendera dan menurunkan bendera duplikat merah putih. Arif Rizal, Jambi TV.